Selamat sore, kembali berrutinitas di kelas sore. Kali ini sesuai dengan janji saya akan mereview performa dari Rinsok yang sudah saya update ke Fork Fun Performance Coil Spring ya. Nanti langsung saja langsung dicek di track. Kita review Rinsok Fun Performance. Ya, di sini ada drop. Wow. Smooth sekali. Berem. Track-nya. Jam. Berem. Kekurangannya dulu dari coil spring ini sendiri. Yang pertama untuk coil spring sendiri, bobot
dari coil spring itu sendiri, kalau dulu sebelum memakai coil spring itu untuk rear shocknya sekitar 500 berapa gitu gram ya, kalau menggunakan coil spring hampir 700-800. Itu pun saya sudah menggunakan spring yang super light punyanya DHX2. Kalau menggunakan steel biasa mungkin akan lebih berat lagi. Kemudian dua, mengenai SAG atau SAG-nya itu sendiri, untuk coil spring susah untuk apa ya, adjustment-nya, karena harus menyesuaikan dengan spring-nya itu sendiri. Itu kekurangan dari coil spring. Kelebihan yang pertama ketika melakukan drop untuk landing-nya itu sangat apa ya, istilahnya tidak ada bumpy lagi, langsung top gitu ya, istilah lengket dengan tanah ya. Kemudian untuk yang kedua, saat melewati akar-akar rock garden itu dia sangat stabil di bagian belakang, jadi biasanya agak apa, agresif loncat kanan kiri, dia lebih tenang. Di video sudah terlihat juga, walaupun ya agak sedikit, tapi dia lebih nyaman lah daripada yang sebelumnya. Dia untuk apa, performanya itu stabil, jadi dari awal sampai kita selesai track dia rasanya itu sama. Ini jadi buat teman-teman yang tidak suka untuk meloncatan atau terabasan atau untuk ganteng-gantengan saja, percuma istilahnya untuk ganti ke coil spring, karena dari rear shock T8 itu sendiri sudah sangat baik menurut saya, karena sudah rock shock gelap, sudah terbaru Dabon R juga, itu sudah menurut saya sudah sangat layak untuk digunakan. Sekian saja dari review yang sudah lama sekali mau saya review dari shock saya, baru kesempatan kemarin. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.